Center for International Accreditation from AFAS, and I would like to say congratulations to the CESP accreditation for the interior design study program. It's a very great achievement from the study program and the university, and I hope that it would have the study program international exposure and international recognition. Once again, hi, nama saya Audrey Mamasa Sikirana. Di sini saya lagi ada di kegiatan penyerahan sertifikat internasional AKAS, dan di sini saya lagi bareng sama Bu Eliati. Dan saya ingin mewawancara sedikit mengenai kegiatan ini. Ibu, selamat siang. Terima kasih atas waktunya dalam sesi wawancara kali ini. Di sini saya ingin bertanya nih, gimana sih perasaan Ibu gitu setelah menerima sertifikat internasional AKAS? Yang udah pasti senang banget ya, karena kita sebagai tim senang banget karena ini kan prosesnya cukup lama dan akhirnya kita menerima sertifikat yang full sampai 30 April 2029. Dan tadi ada tambahan yang membuat saya lebih senang lagi karena ada satu mahasiswa kita, Anastasia, itu boleh dipilih oleh AKAS menjadi final expert, di mana dia membantu pihak AKAS mereview sekolah lain ya, dalam hal ini universitas lain, di desain interiornya untuk dapat terakreditasi internasionalnya AKAS. Dan tadi juga perwakilan Vile mengatakan bahwa Anastasia ini sangat membantu proses akreditasi di sana. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya dalam sesi wawancara kali ini, dan saya ingin mengucapkan selamat atas teraihnya sertifikat internasional AKAS untuk program sarjana desain interior. Ya, sama-sama. Teman-teman yang ingin sekolah di desain interior, ayo join ke Maranatha karena kalian pasti tidak akan kecewa. Ayo.